Pada. Bendera merah putih. Hari Sumpah Pemuda kali ini mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia. Demikian telah disampaikannya oleh Bupati Cianjur Dr. Haji Irfan Rifano Muhtar saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Pendopo, Kabupaten Cianjur, Jalan Siti Jenab nomor 31 Cianjur. Hadir Wakil Bupati Cianjur, Sekretaris Daerah Cianjur, Porkopimda, para Kepala OPD Cianjur, organisasi kepemudaan atau masyarakat, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, serta para tamu undangan lainnya. Lanjut Bupati, tema tersebut diambil pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Sumpah Pemuda kali ini mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia. Tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Bupati mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-90. Semoga melalui peringatan ini, kita selalu menghormati jasa pemuda, jasa para pendiri bangsa, dan jasa para pahlawan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.